Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Why stop? Why stop?
Selamat malam Bu Profesor Novi Anugrahyekti. Terima kasih sudah hadir. Will cek suara Mbak Prof. Iya, Mas Ratun. Assalamualaikum. Suaranya bagus. Mute. Maaf ini tadi agak panik sedikit karena rupanya kuotanya hanya 100, biasanya 500. Pas Prof. Novi yang banyak penggemarnya. Jadi terpaksa nanti melalui kanal YouTube dan tetap seperti biasa bisa chat, bisa presensi juga yang menginginkan presensi. Iya, iya. Enggak masalah. Mas Sunan. Iya, Pak. Terima kasih ya. Alhamdulillah sehat. Pak Hasrif, Kepala Balai Bahasa Jawa Timur, hadir juga. Mas Ilham, woy, teman Sugeng Dalu, Mas Ratun, Sugeng Dalu, Mbak Novi, Sugeng Dalu, Mbak Prof. Mas Ilham. Senang bisa ketemu lagi. Iya. Mas Doni, Megananda, terima kasih sudah rajin juga nih, Mas Mulyanto, Mas Raden, Mas Doni, Surya, Megananda. Ya, terima kasih Pak Raden. Ini dari barengan, Museum Wayang Kekayon. Ya, matur nuwun. Barengan 5 webinar ini mau taankan semua ini berarti. Ya. Ini matur nuwun. Yang filsafat itu dari UGM juga ternyata, yang Konfusianisme. Oh, iya. Iya, menarik juga. Yeah. Monggo, silakan. Ya, yeah, pokoknya standby. Matur nuwun. Iya, yeah, iya. Yeah. Pak Tirto Suwondo dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Juga hadir mantan Kepala Balai Bahasa Provinsi DIY. Maaf. Ada telepon. Iya. Pak Mulyanto, bisa kita mulai ya? Ya, selamat malam. Selamat malam, Bu Novi. Baik, hey, Bapak Ibu yang terhormat, sebentar saya tutupnya ini musik. Baik Bapak Ibu yang terhormat, selamat malam, berjumpa lagi di acara diskusi bersama Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada malam hari ini kita akan mengangkat tema sastra industri kreatif. Kalau di pengantar di WA kami sampaikan bahwa sastra kebanyakan bagi orang awam hanya untuk orang atau sastra hanya untuk sastra. Jadi pada malam hari ini kita akan mengubah pemikiran itu bahwa sastra tidak hanya untuk orang Menara Gading, orang-orang. Ya, oleh karena itu kita hadirkan Profesor Dr. Novi Anugrahyekti, Magister Humaniora dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Artinya di Universitas Barat juga. Sekarang sudah dari Ujung Barat ke Ujung Timur. Dan banyak menginspirasi teman-teman untuk menulis berbagai hal tentang sastra. Bapak Ibu yang terhormat, kami sampaikan sekali lagi bahwa malam ini beda dengan malam-malam sebelumnya yang bisa diikuti oleh 500 peserta kuota Zoom-nya, hanya 100 saja, dan Bapak Ibu bisa mengikuti melalui kanal YouTube. Dan di sana Bapak Ibu bisa bertanya atau menuliskan komentar melalui chat YouTube, dan juga nanti link presensi juga bisa melalui link YouTube itu. Untuk memulai pada acara pada seri ke-6 diskusi sastra Balai Bahasa Yogyakarta, mari kita silakan pelaksana tugas Kepala Balai Bahasa Provinsi Yogyakarta,
Mas PLT, Mas Mulyanto, Magister Manyura untuk memberi pengantar. Monggo. Terima kasih Pak Raden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati Profesor Dr. Novi Anugrahi MU yang telah hadir di sini bersama kita. Mute. Tadi disebutkan Pak Ratu ada mute. Dokter Profesor. Mute. Mute. Halo. Tadi mute. Juga telah hadir Dokter Kertosuwondo. Ada juga. Mute. Maaf. Banyak sekali yang hadir di sini, tetapi kuotanya sangat terbatas, hanya 100. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa menyelenggarakan acara seperti ini dengan kuota yang lebih besar. Rupanya terkendala oleh teknis, jadi beberapa hari ini kita hanya memiliki kuota yang sedikit. Dan kita terbaru. Oleh karena itu mohon maaf Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, antusias yang sangat luar biasa. Pada kesempatan hari ini kita baru membuka acara sudah ada 100 partisipan. Nanti yang di YouTube sudah berapa yang ikut bersama kita dalam diskusi. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan malam hari ini adalah seri ke-6. Mungkin seri terakhir di bulan Maret, ya nanti bulan-bulan berikutnya kita akan berupaya untuk bisa menyelenggarakan lagi kegiatan diskusi semacam ini. Bapak Ibu yang kami hormati, maaf ada gangguan sedikit dan nanti kita bisa. Bapak Ibu, kita berharap kita bisa masih bisa menyelenggarakan kegiatan seperti ini nanti ke depan. Mudah-mudahan tetap terjaga silaturahmi kita dalam hal diskusi-diskusi baik tentang sastra, tentang linguistik maupun tentang pengajarannya. Jadi kita berharap semua dapat berjalan dengan sebaik-baik. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan malam hari ini kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Prof yang telah berkenan membantu kami, membantu kita semua berbagi ilmu, ilmu tentang sastra dalam kesempatan kali ini akan berbicara tentang industri kreatif sastra. Terima kasih Ibu Prof Naufi. Kemudian nanti mudah-mudahan apa yang disampaikan menarik bagi kita. Kemudian kita timbul semangat dan lebih aktif atau berinovatif terkait dengan sastra dan industri kreatif ini. Mudah-mudahan seperti itu. Oleh karena itu kami sampaikan terima kasih. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang hadir dan ingin berpartisipasi dalam diskusi ini, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah bagi kita. Saya kira tidak patut kalau saya berpanjang lebar karena waktunya hanya 1 jam. Oleh karena itu, kita mulai saja pertemuan malam hari ini. Kami hanya bisa menyampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan yang kami sandang sehingga penyelenggaraan diskusi ini terbatas dan tidak bisa memenuhi ekspektasi dari seluruh warga yang berminat. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas PLT. Banyak orang bertanya, Bu Novi, ini yang dimaksud sastra
industri kreatif sastra ini industri kreatif yang terpengaruh oleh sastra atau sastra yang mempengaruhi industri kreatif. Jadi karya-karya sastra, hasil-hasil karya sastra itu terpengaruh oleh industri kreatif atau pelaku industri kreatif itu terpengaruh atau karena membaca karya sastra mereka jadi terinspirasi untuk membuat bisnis. Itulah nanti yang akan kita bicarakan ya. Profesor Dr. Novi Anugrahyekti, silakan mencari sendiri, beliau luar biasa berkecimpung di dunia sastra. Terakhir itu yang mendapat penghargaan Satya Lencana Karya Sastra 20 dari Presiden RI tahun 2019. Itu lama banget, sudah 5 tahun yang lalu mendapat Satya Lencana Karya Sastra 20. Selanjutnya dilihat sendiri hasil karya beliau di berbagai media sosial mengenai siapa Profesor Dr. Novi Anugrahyekti yang di kalangan sastrawan, di kalangan ilmuwan sastra sudah yang tahu. Terima kasih, Pak. Silakan Bu Novi Anugrahyekti untuk memancing diskusi kita pada malam hari ini. Waktunya boleh sampai pukul 8, boleh 8.20. Nah, monggo lah, terserah yang mungkin kita nanti bisa berdiskusi dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Mulyanto, kepada Mas Ratun, saya panggil Mas ya. D saja. Mas Ratu biar apa nyaman saja. Kemudian tadi ada Pak Tirto, nanti saya juga mau menagih puisinya, video rekaman Pak Tirto, Mas Ratun. Oh iya, video sastranya, video puisi. Video puisi, juga Mas Ratun juga ya. Kemudian ada Prof. Yatni di sini, kemudian ada Pak Sudartomo. Ya, terima kasih semuanya telah hadir dalam ruang ini. Saya ingin membacakan pantun dulu ya, Mas Ratun ya. Menabur benih di hutan belantara, tanaman dan hewan tumbuh subur di penjuru Nusantara. Terima kasih kepada Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah berkenan mengajak kami sebagai pembicara. Cakep. Terima kasih. Saya mau settingnya. Ya, sudah terlihat. Sudah terlihat. Ya, saya mulai membincangkan sastra industri kreatif. Nah, nanti kita bisa berdiskusi ya. Kita anggaplah saja kita sedang berbincang-bincang, sedang serawung akademik ya, Mas Ratun ya. Jadi nanti kalau bisa pada akhir kisah ini, akhir dari webinar ini, kita bersama-sama bisa membuat suatu proposal penelitian bersama tentang sastra dan industri kreatif. Siap, hebat. Ya, dan kita juga bisa memulainya dengan FGD ya, karena bisa untuk sebagai awal sebuah kerjasama yang baik. Ya, saya mengawalinya dengan berbagai peristiwa atau berbagai kegiatan pengalaman yang saya lakukan, yang telah saya lalui bersama kawan-kawan. Jadi bersama tim riset ketika saya masih di Jember dan pada saat di UNJ sekarang. Nah, saya melihatnya sebagai sastra, sebagai produk kreatif dari lokal menuju global. Nah, di sini ada berbagai peristiwa, ritual seblang. Nah, di sini ritual seblang, kemudian ada narasi seblang sebagai bentuk industri kreatif, nanti kita di selanjutnya ya. Kemudian ada festival Sidopekso, Sri Tanjung Sidopekso. Kemudian juga ada
legenda Sri Tanjung hidup kembali karena tidak mau bahwa Sri Tanjung itu pada akhirnya endingnya adalah meninggal dunia karena tidak karena dianggap selingkuh ya, tapi para dewa merasa perlu untuk menghidupkan kembali. Nah, itu ditulis oleh Pak Aikanu. Kemudian ini juga ada sumur Sri Tanjung sebagai destinasi wisata. Kemudian ada Kerudung Satet Gandrung. Nah, ini adalah novel yang ditulis oleh Pak Hasnan Singodimayan. Beliau sudah berusia sekarang berarti 91 ya, tetapi masih sehat. Nah, kemudian ada juga Ritual Petik Laut. Nah, ini semuanya berorientasi pada seni tradisi atau tradisi lisan dan ritual Gandrung dan Seblang. Nah, itu pun melalui sebuah novel, basisnya adalah novel Dudung Satet Gandrung. Kemudian juga pada awalnya kita juga menulis sebagai bentuk proses kreatif. Bagaimana dan mengapa dan bagaimana saya mengarang. Ternyata setelah kita menulis secara manual, akhirnya menjadi sesuatu yang digital dan menjadi sesuatu yang global. Ya. Dalam perjalanannya, dalam progres ekonomi kreatif pada tahun 2006, yaitu Pak SBY menginstruksikan pengembangan ekonomi kreatif. Kemudian pada tahun 2009, SBY menetapkan sebagai tahun industri kreatif. Nah, saya masih ingat ini banyak para dosen-dosen yang mendapatkan riset Mas Ratun ya, ketika mereka kawan-kawan itu berorientasi pada industri kreatif. Dan pada tahun 2015, Pak Jokowi membentuk Badan Ekonomi Kreatif dan tahun 2019, Pak Jokowi membentuk Kementerian Pariwisata dan Industri dan Ekonomi Kreatif. Orientasinya semuanya apa? Adalah membuat atau mengajak masyarakat itu produktif, sejahtera, dan mandiri. Lihatnya nggak jalan, Bro. Kenapa? Bayangannya tidak jalan, bayangannya. Lihatnya nggak jalan. Oh, nggak jalan. Di ini, pakai yang di Vulkan. Iya, di Vulkan ini sudah. Ini sudah. Ini muncul, Mas Ratun? Belum? Muncul tapi tidak jalan di judul terus. Slide yang keberapa ya? Ini baru pertama. Oh, begitu? Ya. Sebentar. Bisa diulang ya, ulang share. Oke, sudah. Sudah. Oh, sudah, oke. Ya. Ya. Nah, ini ada pada 4 Agustus 2015, era ekonomi kreatif harus menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Nah, pada saat itu Presiden Jokowi bersama dengan Kepala BPK Pak Triawan Munaf saat mencanangkan era ekonomi kreatif. Ada 2 komponen pada ekonomi kreatif, yaitu industri kreatif dan industri budaya. Apakah ini ekonomi kreatif itu adalah merupakan sebuah kegiatan yang menghasilkan nilai tambah ekonomi melalui sebuah evolusi proses ekonomi yang membutuhkan proses produksi, kompleksitas, identitas, dan adaptasi sebagai proses kreativitas. Jadi orientasinya adalah sebuah kreativitas dan inovasi, yaitu ekonomi kreatif merupakan perkembangan konsep ekonomi mulai dari ekonomi pertanian, ekonomi industri, ekonomi informasi dan ekonomi kreatif. Ada 2 komponen yaitu industri kreatif, yaitu industri yang menghasilkan produk dan jasa yang berbasis pada kreativitas dan inovasi. Nah, di sini pemanfaatannya kreativitas
atau keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan atau memberdayakan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Sedangkan industri budaya yaitu industri yang berbasis pada budaya lokal dan produk yang dihasilkan industri kreatif pada umumnya mengandung unsur budaya lokal. Nah, nanti pada saatnya saya akan mengambil contoh-contoh kasus tentang budaya Banyuwangi, yaitu budaya Using, karena memang sampai saat ini saya masih fokus riset saya di Banyuwangi. Nah, mungkin tahun depan atau tahun ini bisa berkembang ke Jawa Barat dan sekitarnya. Nah, ini ada beberapa regulasi ekonomi kreatif, mulai dari undang-undang sampai perda, nah, ada yang dari pusat sampai ke Kabupaten Banyuwangi. Bisa Bapak Ibu googling ya. Saya terasa ada gangguan ini. Kita ketahui bahwa subsektor ekonomi itu ada 17, yaitu pengembangan, permainan, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi, radio, dan aplikasi. Nanti kita sangat dialektis ya. Misalkan saya akan membahas tentang penerbitan sebuah novel, itu akan kaitannya, apa itu bisa periklanan, bisa seni pertunjukan, ada fashion, desain produk dan sebagainya. Hal ekonomi kreatif tentu saja berkaitan dengan pemajuan kebudayaan. Karena setelah Undang-Undang Nomor 5 2017 yang menyebutkan 10 objek pemajuan kebudayaan yaitu mulai tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional, semuanya sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Nah, kelanjutannya adalah adanya ekonomi kreatif dan industri kreatif. Nah, di sini alur konseptual pemajuan kebudayaan yaitu perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Jadi kalau dalam perlindungan inventarisasi, penyelamatan, pemeliharaan, pengamanan, dan publikasi, sampai pada pembinaan, yaitu pembinaan SDM, lembaga, dan pranata. Nah, saya kira untuk industri kreatif itu tidak hanya berhenti pada industri kreatif saja, tetapi masing-masing sektor, tadi yang 17 sektor itu, memuat berbagai aktivitas inti, aktivitas terkait dan industri terkait. Katakanlah kita mengambil sektor periklanan. Jadi memiliki aktivitas inti yang berupa penelitian dan wawasan konsumen, manajemen pemasaran, klien, perencanaan komunikasi, aktivitas, identifikasi selera dan tanggapan konsumen, penciptaan pariwara, promosi produk, kampanye, kehumasan, perencanaan pengadaan penilaian media, dan produksi bahan-bahan perikanan. Tentu harus ada, ini ada satu kewajiban ya, sehingga memang benar-benar akan terwujud industri kreatif tersebut. Adapun aktivitas terkait itu berupa studio kreativitas, jadi unsur-unsur yang lain juga harus mendukung, fasilitas penyuntingan, publikasi, brosur, kemudian fotografi, perfilman, rekaman digital, penciptaan konten digital, produksi multimedia, internet, konsultan pemasaran, dan eksibisi. Katakanlah kita membuat konten digital, tapi tidak mampu untuk melakukan bagaimana program atau proses pemasarannya juga akan tidak maksimal. Kemudian industri terkait meliputi humas, promosi, pemasaran langsung, televisi, radio, film, dan penelitian pasar. Ini semuanya menjadi suatu kewajiban yang harus untuk dilakukan bersama-sama. Satu misalkan sektor kesejahteraan dan penerbitan itu juga ada berbagai aktivitas, ya. Surat kabar memiliki aktivitas pemberitaan itu juga harus dijabarkan, majalah,
kemudian prosa puisi drama, aktivitas penulisan, penyuntingan, dan percetakan, manajemen, dan percetakan. Misalkan kita menulis prosa puisi drama, kalau kita tidak menyunting juga akan tidak maksimal, tidak optimal. Penerjemahan, penafsiran, juga buku komik, meliputi aktivitas penulisan, ilustrasi, penyuntingan, semuanya dalam sinergis, bahwasanya itu menjadi suatu aktivitas yang saling keterkaitan. Nah, kita ketahui dalam PBB Ekonomi Kreatif pada tahun 2014 sampai tahun 2019 sampai 1,2 triliun ya. Saya enggak tahu kalau yang sekarang berapa Mas Ratun ya, yang 2000 yang terakhir gitu. Kemarin pada saat 2000-an triliun. Hampir 2 triliunan ya. Ya. Nah, dalam industri kreatif tersebut, ketika tadi ada saling keterkaitan ya antara ini, keterkaitan isi kemudian industri kreatifnya, itu juga ada peran stakeholder dalam pengambilan, dalam pengembangan ekonomi kreatif. Yaitu yang pertama adalah unsur pemerintah, itu yang berada, yang melingkari dari aktor ekrafnya. Kemudian peran akademisi, di sini intelektual, peran komunitas kreatif, dan pelaku bisnis. Dalam pemerintah itu juga menetapkan dan mengendalikan kebijakan, dia juga akan mengontrol, melindungi, bahkan misalkan ada sampai ke tadi itu ya, ke perda, bahkan ke akhirnya ke undang-undang. Ya, kita awali dari akademisi untuk membuat naskah akademik. Kemudian penciptaan SDM kreatif, pengembangan, pemanfaatan, dan distribusi pengetahuan, ini adalah tugas para akademisi, kita sebagai periset juga, dan apresiasi literasi terhadap kreativitas. Kemudian komunitas kreatif, yaitu wadah berbagai pengetahuan, wadah pengembangan jejaring kreatif, dan wadah ekspresi eksplorasi kreativitas. Sedangkan dalam pelaku bisnis ada pengembangan industri, penciptaan pasar, barang dan jasa kreatif, serta lapangan pekerjaan. Kemudian juga ada penelitian, pengembangan, pembentuk komunitas, dan wirausaha kreatif. Nah, kemudian dari hal-hal yang kita dukungan stakeholder tersebut, kemudian kesinergisan dan keutuhan, ada 10 kota kabupaten kreatif. Nah, kita bisa, saya mengangankan misalkan, selain kota 10 kota kreatif ini, bisakah kita kemudian mengadakan satu riset di kota lain atau menentukan dari awal itu apa yang harus dilakukan. Kita tahu bahwa Banyuwangi sebagai kota festival. Nah, untuk menjadi kota festival ini kan sudah hampir 20 tahun. Baru kemudian dari 2000 sampai sekarang ya, 2022, kota gandrung, kota bahari, bahkan bisa jadi kalau memang pada akhirnya menjadi kota santet, nah karena santet tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan, tapi bisa menjadi sesuatu yang sebagai kreativitas, karena santet tidak lagi sebagai mantra-mantra, bisa jadi mantra-mantra dalam kata santet itu adalah menjadi brand kopi, kemudian menjadi festival minum kopi, dan sebagainya. Bisa juga kaos. Kemudian Bali sebagai Pulau Dewata, Pulau Seribu Pura, Surabaya kota sejuta taman, Malang kota apel, kota bunga, kemudian Yogyakarta sebagai kota budaya, kota pelajar, Pekalongan kota batik, Surakarta kota budaya, Bandung kota fashion, Jakarta kota metropolitan, dan Padang sebagai kota tercinta. Nah, hal itu didukung oleh infrastruktur yang mendukung industri kreatif. Tidak mungkin tiba-tiba dijadikan atau menjadi sebuah kota kreatif kalau tidak adanya ketersediaan infrastruktur, misalkan galeri, museum, konser, atau tempat-tempat untuk event. Jadi misalkan saya memberikan contoh di Banyuwangi itu juga ada Taman Blambangan, Taman Sri Tanjung ya, yang setiap bulan, setiap minggu itu bisa tampil para seni pertunjukan di sana. Kemudian tersedianya spesialis-spesialis jasa pendukung industri kreatif.
seperti akselerator bisnis dan sebagainya. Kemudian tersedianya fasilitas-fasilitas khusus yang mendukung rantai nilai industri kreatif seperti media center. Oh, tadi saya katakan ya, Kota Santet menjadi kota internet. Ya, di sini saya ingat jadi kota internet di Banyuwangi itu. Tempat untuk pressure, shop, studio, dan tempat bekerja. Kemudian tersedianya pendidikan tinggi yang melahirkan para spesialis dan juga khususnya pendidikan kewirausahaan. Nah, tersedianya program pendidikan lanjutan atau pendidikan informal yang sekaligus mempertemukan para pelaku ekonomi dan dengan mentornya. Nah, kemudian juga ada tersedianya ruang untuk para pelaku industri, adanya global partnership ya. Kemudian adanya kota-kota kreatif dicirikan dengan hadirnya penduduk kota tersebut terdiri dari bermacam-macam latar belakang budaya. Kemudian hadirnya tempat untuk produksi dan konsumen dari produk kreatif seperti makerspace dan tempat-tempat untuk menikmati hasil produk tersebut. Culture infrastruktur ini bukan sekedar tempat, tapi melainkan juga tentang pengalaman sehari-hari bagaimana seorang untuk mengakses budaya mereka sendiri. Jadi mereka seolah-olah mereka membuat atau menulis sejarahnya sendiri, menulis budayanya sendiri. Nah, tentu saja hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan itu orientasinya ke kearifan lokal, yaitu ada arsitektur, kesehatan, lingkungan, hukum, etika, sosial masyarakat, religiusitas, dan seni tradisi. Nah, di sini saya melihatnya nanti pada kebudayaan Using, ada sastra, seni, tradisi, atau adat, bertransformasi menjadi produk industri kreatif. Nah, di sini Bapak Ibu, ada model, saya mengambil dari model yang dihasilkan oleh Imanto dalam kolaboratif innovation Yuwono dan kawan-kawan. Di sini bagaimana ini satu kesatuan ya. Jadi mulai dari learning orientation, networking capability, kolaborasi with university. Nah, ini juga keberadaan seorang akademisi ini juga penting sangat sekali universitas. Kemudian support dari pemerintah, innovation capability, dan innovation performance. Jadi saya melihatnya bahwa ini saling berkaitan sehingga menghasilkan pada keuntungan yang besar. Gitu ya. Nah, juga didukung oleh nilai ekonomi, nilai lingkungan, nilai sosial, dan nilai kebudayaan, nilai budaya. Nah, di sini bahwasannya proses kreatif, learning orientation adalah proses kreatif dari industri kreatif untuk menciptakan hal baru yang menggunakan untuk mencapai keunggulan bersaing. Nah, di sini muncul usaha bisnis ingin meningkatkan kinerja organisasi dan keunggulan bersaing, harus mampu terus belajar organisasi dengan budaya pembelajaran yang tinggi menjadi jejaring. Jadi, kemudian juga adanya kolaborasi dengan universitas yang dilakukan oleh industri kreatif dengan universitas untuk menghasilkan transfer pengetahuan sebagai sumber eksternal. Kemudian juga ada kemampuan menjalin relasi dengan jejaring komunitas untuk mendapatkan sumber daya eksternal. Government support, dukungan dari pemerintah, kemudian juga sehingga menghasilkan kemampuan yang terus-menerus mentransformasi pengetahuan dan ide lalu mengubahnya menjadi produk ataupun proses bisnis yang kepentingan perusahaan. Jadi saya ingin menggambarkan bahwa kalau memang suatu katakanlah ini kita bicara tentang sastra, yang benar-benar akhirnya yang akan diraih adalah dia sebagai bagian dari industri kreatif, memang kita harus siap hal-hal model ekosistem inovasi. Ya. Nah, ini diharapkan innovation performance diharapkan dapat menciptakan manfaat bagi perusahaan, nilai ekonomis dan lingkungannya sehingga akan memperoleh sebuah keuntungan yang maksimal. Nah, di sini sastra industri kreatif kita sudah langsung pada fokusnya ya. Sastra untuk industri kreatif dirancang untuk menghasilkan atau diproses lanjut menjadi produk industri kreatif. Yang pertama, terus yang kedua, sastra oleh industri kreatif dirancang dan dihasilkan oleh industri kreatif dan untuk mendukung proses produksi industri kreatif.
Jadi untuk, oleh, dan sebagai basis industri kreatif dikembangkan melalui alih wahana atau adaptasi lainnya menjadi beragam alternatif industri kreatif. Jadi secara praktis ketiganya menyatu dalam satu gejala. Pembedaan menjadi tiga wilayah itu yang memudahkan untuk identifikasi dan klasifikasi yang sejalan dengan jenis industri kreatif seperti beragam bidang yang menjadi fokus penanganan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, di sini sarana untuk industri kreatif, kalau sastra kan, misalkan ini naskah drama ya atau narasi fashion, itu industri kreatifnya adalah fashion, itu drama radio, drama televisi, sinetron, produknya apa? Audio, video, dan publikasinya radio, televisi, ini juga bisa di secara media sosial, jadi melalui YouTube. Kemudian misalkan narasi ritual, itu industri kreatifnya adalah seni pertunjukan, film dokumenter, kemudian produknya adalah naskah narasi ritual, dan publikasinya adalah pergelaran ritual, film dokumenter yang bernarasi. Nah, ini juga tentu bisa menjadi para pelakunya itu bisa menjadi youtuber deh, kalau itu kemudian beredar. Ya. Kemudian sastra oleh industri kreatif, yaitu film animasi video, yaitu hasil dari sinopsis cerita, lirik lagu, komik, ya, atau lakon janger. Nah, di sini juga ada ahli janger, ada Mas Ilham. Itu sinopsis cerita lakon, cerita berdasar lakon. Nah, produknya apa? Buku cetak, buku elektronik, dan dipublikasikan secara manual maupun online. Nah, kemudian sastra sebagai basis industri kreatif, misalkan ada cerita rakyat, ada dramatic reading, lakon, lirik lagu, animasi, fashion, merek produk, industri kreatifnya, adalah seni pertunjukan, video, film, kemudian publikasinya yang dipublikasikan dalam pergelaran seni atau video online. Nah, di sini. Sebaliknya, industri kreatif berbasis seni, gitu. Oh, tadi yang ditanyakan oleh Mas Atun, bahwa ini saling berbalasan. Ya. Jadi, industri kreatif bisa berbasis seni, juga sastra bisa berbasis industri kreatif. Jadi, tidak kemudian saya mendikotomikan sastra dan industri kreatif, kan? Tapi itu saling apa, sebagai senyawa atau mengawinkan, gitu. Jadi seni dalam hal ini Gandrung Banyuwangi dan Gambyong, kemudian hasil industri kreatifnya adalah novel, fashion, desain, lukisan, aksesoris. Kalau yang Gandrung, Taman Gandrung. Dalam novel tadi Purudung Saket Gandrung, ada sinetron Jejak Siken. Kemudian dalam fashion Gandrung Sewu Banyuwangi, Gandrung Sewu Banyuwangi, ya Bapak Ibu, saya kira sudah mengetahui Gandrung Sewu. Kemudian desain, ada batik yang diproduksi oleh Godo Batik Banyuwangi, kemudian t-shirt yang diproduksi oleh Using Deles Banyuwangi. Ini semuanya yang industri kreatif yang berbasis seni tradisi Gandrung. Kemudian lukisan, itu ada galeri Gandrung Terakota, jadi ada patung-patung dari tanah liat ya, di Terakota, Licin Banyuwangi. Kemudian aksesoris, Mahkota Gandrung untuk aksesoris, jam, standar pensil atau tempat pensil. Ya. Kemudian Taman Gandrung, itu ada Taman Gandrung Terakota, kemudian juga rumah makan, galeri seni, ruang teater terbuka, dan penginapan. Kemudian untuk ini Solo, saya ambil kasus Solo, fashion, ada Gambyong, ini ya, 5.000. Ternyata dalam uang 5.000 itu ada seni Gambyong, seni tarif Gambyong. Kemudian karya Trubus Sudarsono dalam lukisan, ada desain mata uang 5.000. Memang saya tidak memberi contoh nih ya, tidak saya lanjutkan. Kemudian industri berbasis tradisi lisan, yaitu tradisi lisan, ada Sri Tanjung Sudopekso. Nah, ini saya senang sekali untuk mengulang-ulang ya, karena saya sangat terinspirasi dan menjadi salah satu
jendela untuk melihat Banyuwangi ya. Ternyata Sri Tanjung Sido Pekso itu bisa berbentuk di lakon teater tradisional, fashion juga festival gitu ya, sair tembang, destinasi wisata. Dalam lakon teater tradisional itu ada lakon Janger Banyuwangi. Kemudian dalam fashion ada tema Banyuwangi Ethno Carnival tahun 2016 di Papaya. Saya sedang membayangkan sampai sekarang tidak henti-hentinya rasa bangga, rasa terharu, rasa apa ya, untuk rasa memiliki bagaimana sebuah cerita rakyat akhirnya menjadi digebiarkan menjadi sebuah festival. Tentu saja dengan pilar-pilar tadi, ya, kekuatan-kekuatan, baik kekuatan negara, pemerintah, akademisi, kemudian produksi, pelaku juga, penulis. Kemudian destinasi wisata, ada Sumur Sri Tanjung di Temenggungan Banyuwangi. Nah, selain Sri Tanjung juga ada Maling Kundang, destinasi wisata, ada Pantai Air Manis Padang, kemudian juga ada film Maling Kundang pada tahun 1971, ada iklan merek industri Cat Avian Tidak Jadi Merantau. Nah, ini sering dulu pada saat sekarang enggak, sepertinya sudah tidak ada lagi ya, Cat Avian itu bahwa si anaknya Maling Kundang dia kembali lagi karena rindu dengan rumahnya yang sudah dicat Avian berwarna-warni. Kemudian buka lapak, ibu tidak jadi mengutuk. Kemudian industri kreatif yang berbasis tradisi ritual. Tradisi ritual ada petik laut muncar, ada seblang oleh sari. Nah, dalam petik laut muncar ini dimunculkanlah pasar malam, ekspresi dan apresiasi seni, destinasi wisata, cenderamata. Nah, hasilnya apa? Hiburan, ekspo produk UMKM yang ada di situ ya, hiburan berbasis masyarakat. Ada juga Aji Presidi, destinasi wisata, wisata religi, alam budidaya kerang mutiara dalam ritual petik laut muncar itu akhirnya bertransformasi menjadi sebuah industri kreatif terumbu karang, kuliner. Nah, sayangnya ini kekurangannya adalah kelemahannya belum adanya integrasi sinergisitas. Kemudian cenderamata, miniatur kapal selam, aksesoris ke bahan lokal. Nah, sebelang oleh saat ini ada ekspo produk, ada kuliner, homestay, aksesori. Dalam sebelang oleh sari maupun sebelang bangkungan itu ada produk UMKM lokal dari 1 hari sampai 3 hari ya, makanan tradisional, pasar kuliner Sabtu malam itu kalau di oleh sari itu Sabtu malam, kalau di Kemiren kalau tidak salah itu Minggu pagi gitu, ada pembagian wilayah. Kalau di homestay juga transit pendaki ke Gunung Ijen, outlet produk UMKM, hiburan seni tradisi. Nah, sedangkan aksesori dari seblang oleh sari, ada mahkota seblang, kemudian t-shirt motif seblang. Nah, ini beberapa hari yang lalu, saya mendapat informasi bahwa ada SGD tentang ketenaga kerjaan di DIY. Itu ada berbagai narasumber, ada Prof. Suyatno, Rektor Universitas Amikom, juga ada Prof. Surastina Wibowo, pendidikan guru Taman Siswa, dan 4 penulis yang lainnya. Ya. Nah, di situ MSV, Mataram Surya Video Visi Studio, itu memproduksi animasi kelas dunia. Dikatakan oleh Prof. Suyanto bahwasanya untuk membuat animator kelas dunia itu membutuhkan 2.000 orang. Membutuhkan 2.000 animator, bayangkan satu film saja. Nah, salah satu produknya Battle of Surabaya yang mendapat banyak penghargaan nasional dan internasional. Nah, ini dinyatakan oleh Prof. Suyanto bahwa Battle of Surabaya ini sebagai hadiah Republik Indonesia untuk proklamasi yang ke-70 tahun. Animasi ini memerlukan kolaborasi yang dikerjakan oleh tenaga dan jumlah yang sangat besar yang melibatkan 179 tenaga selama 3 tahun. Ini juga ada rekamannya. Nah, ini juga ada animasi Indonesia, Aji Saka dikenal sebagai cerita rakyat.
legenda asal mula aksara Jawa. Nah, ini berbagai animasi produk Mataram Suro Visegi Studio yang juga sudah merambah kelas dunia. Dan juga ada produk industri kreatif ikutannya ya. Di sini kaitannya tadi ada beragam produk industri kreatif ikutan dari animasi, ada boneka, kaos, mug, kantong, stiker, wadah pensil, tekstil, aksesoris jam, topi, shawl, dan ikat kepala. Nah, ini juga di Banyuwangi ini juga ada. Nah, seperti ini. Jadi, mengapa Banyuwangi itu menjadi salah satu kota kreatif? Karena hal-hal semuanya itu dilaksanakan atau dibuat, diwujudkan dalam sinergitas. Ini jauh sebelum animasi, ya, ada juga ada kaset produksi Sanggar Cerita. Juga kita masih ingat dalam benak kita tahun 90-an ya. Kak Situ telah mengasuh acara anak-anak di TPI yang menjadi embrio munculnya film Boneka Si Komo dari kata komodo, salah satu reptil purba yang masih ada di Indonesia di Pulau Komodo NTT. Ini juga Kak Situ menghadirkan film Boneka Si Komo. Nah, ini Bapak Ibu bisa produk industri kreatif dalam banyak ya, tapi saya mengambil sebagian saja. Ya, saya langsung pada Using, langsung saya mengarah pada Banyuwangi. Di sana budaya Using, ada ritual, seni tradisi, aksesori, arsitektur, kuliner, permainan, sastra, batik, dan teknologi. Tentu hal-hal potensi ini lebih menekankan pada kearifan lokalnya. Karena kearifan lokal memfokus pada upaya mendekatkan masyarakat, utamanya generasi muda, pada lingkungan alam, sosial, budaya. Nah, kedekatan dengan lingkungan tersebut memungkinkan masyarakat mengetahui beragam potensi yang ada di dalam lingkungannya. Dengan mengetahui potensi, masyarakat memiliki alternatif untuk mengatasi berbagai permasalahan kehidupan dan cara mengatasinya dengan memanfaatkan potensi yang ada. Nah, di sini kearifan lokal, saya maknai sebagai kekayaan budaya yang mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup yang berlaku pada sekelompok masyarakat tertentu. Satu tatanan simbolik yang diyakini, dimuliakan, dikembangkan bersama-sama dalam konteks budaya lokalnya masing-masing. Nah, ini karena saya akan membuat contoh Pak Hasan Singodimayan ya, tadi saya sampaikan yang menulis Kerudung Santet Gandrung, dan ini juga almarhum Andang CG, kreator dari lagu berbahasa Using yang menciptakan lagu Umbul-Umbul Blambangan. Nah, ini Pak Eka Nu Haryono dan Antariksawan Yusuf. Pak Eka Nu Haryono ini penulis Sri Tanjung Sidopokso yang dibuat versi yang baru bahwa dia tidak menginginkan bahwa Sri Tanjung itu meninggal dunia. Nah, ini tradisi lisan dengan aktivitas yang terkait. Jadi dari seni gandrung itu yang bisa kemudian bertransformasi menjadi kerudung satet gandrung atau sebaliknya, kita membaca kerudung satet gandrung bisa kemudian menciptakan batik gandrung, modul cerita rakyat, kemudian gandrung sewu, terakota, kafe terakota, gandrung terakota, kemudian lukisan, kemudian gandrung menjadi bagian dari ritual petik laut, muncar, dan penari gandrung. Nah, di sini saya menemukan bahwa penulis sastra, katakanlah Pak Hasnan Simodimayan, dia menulis prosa, puisi, drama, ada aktivitas terkait, dia juga bisa orang lain juga, ada skenario, aransemen, shooting script, kemudian pelaku usaha. Di sini ada orang-orang atau sebagian orang, juga orang masyarakat Banyuwangi. Katakanlah dari penulis sastra dan gandrung. Tadi apa Mas Raten judulnya? Judul novelnya Pak, saya kok lupa. Gandrung
kerudung sate gandrung ya, itu pelaku usahanya itu bisa Pak Ali Soaki, Gudo Batik ya, ada manajemen, ada modal, ada tenaga ahli. Nah, di sini ada transfer pengetahuan dan keterampilan, mengedukasi pasar tenaga terampil, ada gerai pasar seni, panggung terbuka. Kemudian juga ada negara, di sini negara ada regulasi industri, proteksi dan subsidi. Nah, negara juga mengontrol, juga melindungi. Nah, ini juga saya juga membuat model-model untuk model optimalisasi potensi seni tradisi Gandrung Banyuwangi, model optimalisasi ritual Seblang. Nah, kemudian ini ada model optimalisasi sastra industri kreatif. Ada panggung terbuka memberi peluang-peluang, ada panggung terbuka, ada festival internal dan eksternal. Sedangkan pasar ada lokal, nasional, regional, global. Nah, ini bisa reguler, bisa manual dan online. Dan kita sebagai akademisi dan periset melakukan pengajian dengan pertimbangan ilmiah. Semuanya orientasinya pada masyarakat tersebut produktif, sejahtera, dan mandiri. Sedangkan penyiapan tenaga terampil dan pelaku usaha, kita merekrut tenaga, ada pelatihan, ada transfer pengetahuan dan keterampilan, ada pemasaran produk, proses tenaga terampil, proses produksi, pemasaran produk, sehingga muncul gerai pasar dan produk kreatif. Nah, ini ada ini yang saya dan kawan-kawan yang telah melakukan ya, model modul dan pelatihan, ada 5 modul yang telah dihasilkan, yaitu modul manajemen industri kreatif, modul cerita rakyat, modul batik gandrung, modul narasi Seblang, modul film dokumenter. Ini semuanya basisnya adalah seni tradisi dan ritual. Jadi modul sebagai materi dasar untuk memudahkan proses pelatihan, juga pelatihan menghasilkan tenaga terampil sebagai pelaku usaha, dan pelatihan manajemen untuk proses lanjut hasil produksi mulai dari perencanaan sampai pemasaran produk. Nah, perlu juga seorang fasilitator yang bekerja sama dengan dinas perindustrian dan ASN. Nah, ini selalu saya tampilkan ya, karena ini adalah satu aktivitas budaya bersama-sama dengan masyarakat di Banyuwangi, yaitu ini ada persiapan pelatihan dan latihan desain batik gandrung ini di kantor dinas pariwisata, dan sebelahnya ini kita memilih 10 ibu-ibu muda untuk dilatih desain batik gandrung. Nah, ini hasil pelatihannya. Semoga Mbak Asrumi juga hadir. Kalau Mbak Tomoni hadir ya. Ini tim saya, tim inti ya. Kami bertiga. Ya. Nah, juga ini juga menjadi salah satu unggulan riset ketika di Jember ya. Kenang-kenangan pameran di Jember bahwa batik gandrung itu menjadi unggulan di UNED. Ya. Kemudian film pelatihan film dokumenter, ini juga melatih 10 pemuda Karang Taruna yang juga berkembang dari 10 menjadi 20 dan selanjutnya. Dan semakin dilatih film dokumenter dengan Seblang Lapungan, akhirnya mereka juga berkembang membuat film-film dokumenter yang lain. Nah, ini salah satu tiga yang dihasilkan, yaitu dokumenter Seblang Bakungan 2018, pelatihan potensi berdaya usin 2020, dan dokumenter Seblang Bakungan pelatihan 2020. Nah, ini hasilnya. Ini mungkin masih tahun 2020 ya, karena terakhir LPDP itu tahun 2020. Nah, pelatihan narasi Seblang ini juga kami melatih 10 remaja putri untuk membacakan narasi Seblang dari sebuah ritual. Kemudian mereka dilatih untuk dari ritual tersebut ada pembacaan narasi tentang ada lagu, 15 lagu-lagu yang dibuat dengan bahasa Using, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini ritual Seblangnya, Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian juga pelatihan cerita rakyat berbasis Seblang Gandrung. Jadi ini diadakan, diciptakan. Jadi selama ini hanya sebuah cerita, sebuah dongeng saja,
kemudian cerita dari cerita itu sebut, kemudian kita melatih 10 siswa-siswa SMA untuk membuat cerita. Nah, mereka juga riset secara awal ya. Jadi mereka riset ke lapangan untuk mendokumentasi cerita-cerita rakyat berbasis Sebelang dan Gandrung Banyuwangi. Ini juga pelatihan manajemen industri kreatif. Artinya mereka dilatih dari keseluruhannya tadi itu sekitar 50 orang dilatih manajemen industri kreatif. Selain itu juga ada permohonan permintaan pelatihan aksesori berbahan logam. Nah, ini permintaan dari masyarakat sendiri. Jadi bagaimana kita bisa menjalin sebuah intimasi dengan masyarakat sehingga masyarakat menjadi bagian dari kita dan kita juga menjadi bagian dari masyarakat. Nah, ini ada kolaborasi antar bidang, yaitu pengembangan sastra industri kreatif juga memerlukan kolaborasi antar bidang dan antar lembaga, sastrawan, pelaku usaha, pemodal, negara, masyarakat, pendukung budaya. Kemudian juga kolaborasi dengan Disputpar, perindustrian, koperasi UMKM, biro perjalanan, dan juga melibatkan masyarakat agar ikut bertanggung jawab dan menikmati hasilnya. Jadi kalau kita, tadi itu ada sastra maritim, sastra pariwisata, dan sastra rempah, ya, ini juga dalam sastra maritim, itu juga ada akomodasi, transportasi, biro perjalanan, ada kolaborasi antar sektor, karena bagaimanapun juga orientasinya nanti ke arah industri kreatif. Jadi sastra pariwisata, sastra rempah, kemudian sastra maritim, itu berorientasi saling kait-mengkait ya, dengan industri kreatif. Ada kuliner, cenderamata, hiburan, sanggar seni, kemudian proteksi negara berupa regulasi, asuransi keamanan, dan kenyamanan, dan juga lingkungan bersih, indah, segar, dan ramah. Jadi Bapak-Ibu kalau kemuncar ya bisa melihat situasi. Nah, kemudian juga sastra industri kreatif dan aktivitas yang terkait. Nah, di sini saya melihat produk kreatif itu bisa drama, prosa fiksi, puisi, kemudian dia kaitannya apa menjadi sebuah naskah skenario, lirik lagu, soundtrack, kemudian shooting script, film, video animasi, drama panggung, juga bisa menjadi merchandise, souvenir, kaos, mug, kunci sal, hiasan dinding, motif batik, tekstil, dan sebagainya. Nah, kemudian nah, di sini sastra industri kreatif juga memiliki kaitan yang terkait, aktivitas yang terkait, yaitu seni pertunjukan, film, video, audio, game, penerbitan, seni rupa, dan merchandise. Ini Bapak-Ibu, jadi kalau produk kreatif berbasis gandrung, ini produk industri kreatif berbasis gandrung. Tadi di awal kan sastra juga berbasis gandrung. Ada Gandrung Sewu, Rebung Satet Gandrung, Terakota, lukisan, patung gandrung, dan penari gandrung. Dan juga gandrung tidak hanya pada penari saja, seni pertunjukan saja. Seorang penari gandrung itu juga ada juga pada petik laun muncar, itu larung sesaji dan ziarah makam. Karena diyakini, dipercayai bahwa Mbak Agung Kalong yang makamnya itu adalah istrinya, itu adalah seorang penari gandrung. Nah, ini adalah kisah terakhir, aktivitas budaya terakhir bersama kawan-kawan, yaitu bermain dulmuluk ya. Jadi yang awalnya syair dan tradisi lisan dulmuluk, kemudian diseminarkan, ada seminar dan pergelaran teater dulmuluk pada tanggal 18 Desember 2021. Ini kawan-kawan dari Ternate, dari Papua,
dari Jakarta, Jogja, Surabaya berkumpul di Palembang untuk pentas bersama-sama pertunjukan demi itu. Semoga Prof. Nurhayati juga hadir ya. Nah, ini sutradaranya Prof. Nurhayati. Nah, ini juga menghasilkan dari pergelaran Teater Dulmuluk menjadi produk kaos Dulmuluk. Nah, dan juga ada merek kopi Dulmuluk. Nah, merek kopi Dulmuluk ini juga muncul pada saat pertunjukan Dulmuluk. Nah, ini pembuatnya si Mbak Ida Nur Hasanah dari Erlangga ya. Kemudian juga kuliner belanja destinasi wisata Palembang. Kita makan pempek bersama di sana. Ya, simpulan. Industri kreatif merupakan kegiatan menciptakan produk dengan memanfaatkan ide kreatif. Sastra industri kreatif adalah karya sastra yang dirancang untuk industri kreatif yang dihasilkan dan pendukung industri kreatif atau sebagai basis pengembangan industri kreatif. Cerita rakyat Nusantara berpotensi sebagai basis pengembangan industri kreatif dengan mengarusutamakan nilai kemanusiaan, kehidupan, dan keuniversalan. Kemudian pengembangan industri kreatif sastra berpotensi menghasilkan produk industri kreatif berkelas dunia. Pelaku usaha memerlukan perencanaan makro mulai dari tim kreatif, perlindungan hukum, dan pengembangan industri kreatif ikutannya. Nah, produktivitas industri kreatif didukung oleh ekosistem industri yang saling menguatkan. Saya kira demikian Mas Ratun. Sebelumnya saya tutup dengan pantun ya. Mas Ratun. Ya, silakan. Di Jember ini hujan deras ya. Oh iya, toh. Pantunnya mana pantun? Iya. Burung kedase hinggap di pohon manggis. Pohonnya tua di tapal batas. Terima kasih kepada para webinaris telah setia mengikuti sampai tuntas. Mantap. Manggis cacake, Prof. Disantap limo. Menawi pinanggil lepat, nyuwun pangapura. Terima kasih. Kupat janure tuwo. Betul? Kupat janure. Terima kasih Prof. Nopri, pas 45 menit jadi 1 JPL. 1 jam pelajaran persis ini Prof. Nopri menayangkan paparan dan menyampaikan, jadi sudah terjawab bahwa antara sastra dan industri kreatif ini simbiosis mutualisme. Industri kreatif, bisa inspirasi sastra, dan sastra juga bisa terinspirasi oleh industri kreatif. Kalau gabung-gabung, sastranya jadi hebat karena ada industri kreatifnya juga jadi hebat karena ada sastra. Gulung gemulung jadi sebuah bola salju, lama-lama menjadi besar dua-duanya. Ya. Baik, Bapak-Ibu, ini ada yang di YouTube juga bertanya, Mbak Siti Gomo itu kita bertanya di YouTube, tapi juga sudah masuk di Zoom, jadi saya bacakan saja miliknya yang di YouTube sama dengan yang di Zoom pertanyaannya. Sebentar. Un Widaha ST, untuk mewujudkan kreativitas sastra ke dunia ekonomi kreatif sepertinya butuh banyak biaya ya Prof. Novi. Bagaimana menyiasatinya? Salam Mbak Esti Unbida Klaten. Butuh biaya banyak ya? Apakah butuh biaya banyak ya? Monggo Mbak Prof. Novi. Nah, singkat saja nanti lanjutkan dengan pertanyaan lain. Langsung jawab ya. Bisa langsung aja, satu-satu. Iya. Biaya, saya kira untuk biaya itu relatif ya, Mbak Esti ya, Mbak UST, atau juga Mbak Esti juga periset ya, perusahaan. Jadi, tapi yang penting adalah tadi itu, bahwasanya untuk sebuah karya sastra atau sebuah kebudayaan, tradisi, untuk di
arahkan menjadi sebuah industri kreatif, ada hal-hal yang harus dilakukan. Tidak hanya dana saja, tapi ada kolaborasi dari akademisi, kemudian negara, ada support negara, kemudian komunitas industri kreatif, juga pelaku industri kreatif. Nah, itu yang harus satu kesatuan yang luar biasa. Dan hal-hal infrastruktur semua itu harus terpenuhi. Nah, itu kalau memang kita serius kun untuk itu. Nah, bagaimana kalau kita mulai dari awal? Saya kira mulai dari awal, mulai pengalaman saya yang pelatihan-pelatihan itu, Mbak UST, misalkan pelatihan film dokumenter. Nah, bagaimana mengajak para pemuda Karang Taruna yang pada awal mereka tidak menginginkan atau tidak mengingini acu tak acu dengan kebudayaannya, kita ajak bersama-sama, ayo kita membuat film dokumenter tentang ritual Seblang Banyuwangi. Nah, ini juga masih pro dan kontra, Mas Ratun, karena ada yang mengatakan itu tidak sesuai dengan agama dan sebagainya. Tapi dengan perjalanan waktu bersama-sama, perlahan-lahan saling untuk intimasinya itu jelas gitu ya, akhirnya lantana. Nah, itu yang murah meriah, Mbak Esti. Tapi semurah meriahnya itu juga menjadi bagian dari riset. Demikian. Terima kasih. Jadi bisa dimurahkan, bisa dimahalkan. Silakan. Membuat stiker seperti tadi, kopi tadi nggak bisa kan? Bungkusnya saja kita modal bungkusnya aja. Bul mulu kopinya namanya. Oh iya. Iklankan. Loh, iya. Bayangkan tiba-tiba muncul kopi Dul Mulu. Itu kan dari kita komunikasi di WA grup Hiski ya, Mas Ratun ya. Yeah. Itu bermain teater Dul Mulu, kemudian Mbak Ida, saya membuat kopi Dul Mulu. Akhirnya ya laku, laris manis, kemudian kaos juga. Modal stiker saja. Terima kasih. Mas Sunan mau berbicara? Mas Sunan dari tadi mengangkat tangannya. Masih tidak, Mas Sunan? Ya, baik. Terima kasih Pak Ratun. Mohon izin Prof. Novi. Ada dua hal yang mohon izin perlu saya tanyakan. Saya mohon pandangan dari Prof. Novi terkait dengan struktur atau konstruksi industri kreatif berbasis sastra, dan kebetulan Prof. Novi di UNC ya. Ini terkait dengan Perpres nomor 18 tahun 2020, yaitu terkait dengan implementasi pengembangan pendidikan sastra di satuan pendidikan dan komunitas. Nah, apakah dari dunia pendidikan, terutama bagi universitas-universitas yang menghasilkan pendidik, ini sudah didesain dari sejak di kampus terkait dengan implementasi Perpres nomor 18, yaitu terkait dengan pengembangan pendidikan sastra di satuan pendidikan dengan konsep yang memang saat ini lebih mengarah pada industri kreatif. Terus yang kedua, Prof, mohon izin, terkait dengan, ini hanya mohon pendapat dan arahan, menurut Prof. Novi, konsep pemodernan sastra itu seperti apa? Karena tadi disampaikan di beberapa urean Prof. Novi bahwa alih wahana atau beberapa hal yang memang pada saat ini lebih cenderung di dalam pengembangan sastra itu lebih cenderung ke alih wahana. Nah, ini yang pertanyaan kedua. Yang pertanyaan ketiga, sebagai bagian dari industri kreatif berbasis sastra, kalau di dunia itu kita bisa mencontoh praktik baiknya di mana, Prof. Itu saja Pak Ratun, mohon izin Prof. Novi. Terima kasih. Yang nomor tiga apa ya? Saya kok kurang dengar ya. Terkait dengan industri kreatif berbasis sastra atau di dunia ini negara mana, Prof, sebagai praktik baik agar kita nanti bisa mencontoh kalau memang di negara-negara yang memang bisa kita tiru. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Iya. Terima kasih, Mas Sunan. Ya. Kalau pengalaman saya di hubungan industri kreatif dengan kependidikan yang di UNJ itu ya, banyak mahasiswa yang salah satu karya-karyanya
selain dia menjadi ini tidak hanya ini ya, tidak hanya mahasiswa S1 juga S2 dan S3 itu ada luaran hasil risetnya, baik itu S1, S2, S3. Satu misal, satu karya sastra kemudian dibuat hasil risetnya itu kemudian dibuat menjadi print book gitu ya. Jadi bagaimana belajar sastra dengan mudah. Nah, ini juga mudah-mudahan mahasiswa Mbak Lipri atau Mbak Venus ini juga muncul dan saya kira bisa memberi apa gambaran juga. Ya, nah. Prof. Oh ya ya, ini silakan, ini mahasiswanya yang membuat buku-buku. Kemudian satu dan juga merchandise bahwa hasil disertasinya Mbak Libri ini tentang Ngaos, Papaos dan Mainpo itu kemudian dibuat sebagai industri kreatif dan sebagai mereka jadi selain dia menjadi akademisi ya karena dia akhirnya menjadi seorang dokter ya Mbak Libri ya juga dia agak mendukung suatu kebudayaan Cianjur. Mohon izin Mas Ratun, bisa Mbak Lili menggambarkan bagaimana industri kreatif dihasilkan dari Boleh, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terhormat Prof. Novi dan Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya hanya ingin menggambarkan kegiatan yang saya tekuni sebagai bidang disertasi saya yang telah saya teliti selama kurang lebih 2 tahun. Adapun luaran saya di industri kreatif dari Ngaos, Mamaos, dan Mainpo ini didukung oleh negara. Dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Cianjur. Pemerintah Kabupaten Cianjur menjadikan kearifan lokal Ngaos, Mamaos, dan Mainpo menjadi 3 pilar budaya yang tentunya diimplementasikan di dalam peraturan Bupati nomor 18 tahun 2021. Ngaos sendiri merupakan sebuah tradisi yang biasa dilakukan dan menjadi kearifan lokal karena Ngaos ini bukan hanya mengaji Al-Quran, namun Ngaos ini budaya membaca, ya membaca. Kemudian Mamaos itu kalau semua Jawa Barat sebenarnya memiliki Mamaos seperti nembang gitu ya, tapi ciri khas Cianjur itu nembangnya diiringi kacapi suling. Dan kemudian langgamnya itu karena Cianjur di Jawa Barat merupakan tataran Sunda yang memiliki bahasa yang paling halus gitu. Kalau di Pulau Jawa mungkin Solo seperti itu ya. Kalau di Cianjur adalah bahasanya bahasa Sunda yang paling halus. Kemudian untuk Mainpo sendiri merupakan silat, tapi silatnya memiliki filosofi karena berbeda dengan silat yang lain. Kita ketahui bersama bahwa silat sendiri sudah di UNESCO-kan, sedangkan Mainpo ini belum. Namun memiliki ciri khas seni bela diri tradisional pencak silat. Kemarin saya melaksanakan luarannya itu melakukan sebuah produk ke dalam pemerintah dan bekerja sama juga dengan pemerintahan Kabupaten Cianjur yaitu membuat buku monograf yang direkognisikan dan diapresiasi oleh Bapak Bupati sendiri kemudian adanya batik Cianjur, batik 3 pilar budaya yang sebagai ciri khas dari 3 pilar tersebut digunakan biasanya di Kabupaten Cianjur ini untuk kegiatan-kegiatan pemerintahan seperti itu. Nah, seperti itu mungkin tambahannya. Prof. Ya. Izin. Ya, terima kasih Mbak Libri. Dan masih banyak lagi ya Mbak Libri. Tadi ya, souvenir Mbak Fadi yang akan dimunculkan. Prof, kita juga punya tali ikat buat masker, pin seperti itu, mug, kunci, gantungan kunci seperti itu. Terus lampu gentur, kita juga ada manisan, tauco, yang mencirikan kota Cianjur sendiri. Namun semuanya itu sudah terangkum dalam UMKM Kabupaten Cianjur. Kami mempunyai aplikasi simpul, kebetulan yang semua produk-produk juga yang menjadi ciri budaya itu dijadikan juga souvenir untuk dimasukkan ke dalam UMKM Kabupaten Cianjur dalam aplikasi simpul, seperti itu Prof. Ya. Terima kasih Mbak Libri. Itu masalah satu mahasiswa yang di UNJ. Nah kebetulan pada saat saya di UNED, Mas Sunan ya, saya juga ini membuat hasil dari penulisan kreatif itu misalkan membuat komik ya dari karya sastra dibuat komik, kemudian dari sebuah novel dibuat menjadi sebuah puisi atau sebaliknya dari rangkaian puisi katakanlah dibuat dimodifikasi menjadi sebuah cerpen dan itu dibukukan. Nah, dibukukan kemudian dibaca oleh mahasiswanya. Nah, dibaca itu kemudian ditayangkan di YouTube.
Ada contohnya di luar negeri tadi yang sudah berhasil. Ya, saya melihat itu ya, ada India, ya, task force-nya India, kreatifnya itu ada 11 industri kreatif. Saya melihat dari sektor kesusastraan, kalau yang di India itu, penerbitannya dipilih menjadi sektor kesusastraan itu menjadi sebuah surat kabar, majalah, jurnal, kemudian prosa, puisi, penerjemahan, penafsiran. Nah, itu semuanya ada di dalam CD, DVD, HVS, salah satunya di India. Kemudian juga ada di Jerman, Singapura, dan sebagainya. Itu yang saya menjadi suatu ini acuan ya untuk melihat industri kreatif. Ya, itu dulu Mas Sunan, selanjutnya nanti hubungan langsung dengan Pak Prof. Novik. Terima kasih, Prof. Novik. Terima kasih, Pak Ratun. Matur nuwun. Dari Mbak Sulastri Unan, Universitas Andalas ya. Kreativitas iklan pada bentuk cerita mitos, bagaimana cara mengemasnya, mengemas dengan menarik sehingga mampu dijual. Adakah pelatihan kreatif komersil? Apakah bisa trik kearifan lokal dikemas spesifik namun pelatihan secara universal? Iya. Saya kira, ayo kita bersama-sama, Mbak. Ya, kita buat bersama-sama. Saya membuat contoh ini. Ini selalu saya buat untuk soal-soal ujian ya. Karena bagaimanapun ketika sebuah iklan itu sebuah kearifan lokal, sebuah cerita rakyat, kemudian diangkat menjadi sebuah industri kreatif, dalam hal ini iklan, seperti cat, cerita maling kundang itu kan dikonstruksi, dibongkar. Nah, kita juga harus sadar, harus ingat bahwasanya siapakah di belakang itu semua. Misalkan suatu karya sastra maling kundang yang pada awalnya menggambarkan sosok atau dikonstruksi sebagai laki-laki yang berlayar. Nah, kemudian tiba-tiba dia kembali pulang ke rumah. Kembali pulang ke rumah hanya karena sangat rindu rumahnya yang catnya warna-warni. Nah, itu salah satu bentuk bagaimana sebuah konstruksi diputar balikkan. Dan juga seperti halnya konstruksi cantik, Mbak, ya. Misalkan cantik itu harus putih semampai langsing. Nah, saya kulit sapu matang, Mas Ratu. Berarti itu nggak termasuk kategori cantik. Padahal konstruksi cantik itu oleh kapital dikatakan bahwa putih semampai, seperti Barbie ya, rambutnya gelombang, matanya biru. Ya, matanya biru. Nah, saya kira itu. Nah, perlu kita kemudian misalkan ya itu. Nah, sabun Lux selalu perempuan-perempuan cantik, yang selalu perempuan-perempuan yang ada di karpet merah gitu ya. Siapa Mas Ratun? Seperti ya. Tamara Blesenti, kemudian BCL, temannya lagi. Apa lagi? Nah, dia Bintang Lux. Nah, kenapa sekarang misalkan produk iklan sabun cuci piring, mengapa mengambil tokoh Omas? Omas ya, adiknya Rano Karno itu. Kok Omas? Sutikarno. Sutikarno. Nah, kenapa? Nah, kenapa bukan yang Tamara Blesenti yang dia iklannya cuci piring? Nah, itu adalah sebuah konstruksi-konstruksi. Nah, ada yang wilayah domestik, ada yang wilayah publik. Yang perlu kita. Itu pelatihannya gimana pelatihan? Kita ada kan kok pelatihan kreatif. Aja pelatihannya ya ada tadi itu orientasi pemikiran ya, saling ini berbagi pengalaman, kemudian apa? Ya FGD begitu ya. Saya biasanya yang saya lakukan kalau ke lapangan itu demikian, mengumpulkan semua, menyamakan persepsi, kemudian visi misinya apa, tujuannya apa, hasilnya apa. Nah, itu awal ketika saya ke lapangan. Nah, sehingga kalau disetujui bersama, jalan. Nah, bagaimana kita nanti misalkan seperti tadi itu untuk membuat suatu konstruksi katakanlah konstruksi cantik dan tidak cantik begitu ya. Kemudian tadi itu bagaimana membuat iklan yang cerita rakyat, lokal, cerita rakyat, ya kita harus bersama-sama, harus duduk bersama. Jangan misalkan begini, cerita rakyat ini, cerita Anjung, kan berarti si penulisnya yang membuat versi baru itu kan tidak menginginkan kalau Sri Tanjung itu meninggal dunia, ya kan? Karena
bagaimanapun juga harus dihidupkan. Nah, ini kan suatu hal yang baru. Nah, hal yang baru ini kemudian kan juga jangan sampai kemudian tidak diingini oleh yang lainnya. Nah, tentu saja misalkan negara hadir, pemkapnya hadir, kemudian penulisnya hadir, produksinya hadir juga bersama-sama membuat itu. Nah, saya juga jadi akademisinya muncul untuk menguatkan pembuatan iklan tersebut atau pembuatan iklan yang dibuat dari apa cerita yang berbasis dari cerita rakyat. Itu sangat menarik, Bu. Apabila orientasinya belum lagi menjadi festival itu ya, itu sangat luar biasa. Bayangkan sebuah cerita rakyat yang jarang kita, kalau katakanlah sebuah tesis, skripsi, disertasi itu kan jarang tersentuh. Tapi kemudian mari kita mengajak mahasiswa atau apa menjadikan bahwa itu menjadi bagian sesuatu yang lebih besar dari sebuah cerita rakyat. Perjalanan untuk menjadi lokal ke global itu yang sangat sangat baik. Menyenangkan. Baik, terima kasih. Jadi perlu kalau mau ini mengadakan pelatihan itu ada di dulu antara sastra atau peneliti sastra atau ilmuwan sastra atau praktisi sastra dengan pelaku industri. Jadi pelaku industri kadang-kadang tidak pernah baca karya sastra, Pak. Jadi tidak tahu bahwa karya sastra ini, cerita ini itu ada, kemudian bisa ditampilkan dalam wujud apapun. Kadang-kadang begitu. Jadi di kasongan itu kan produksi gerabahnya kan kadang-kadang bingung mencari ide apa. Ternyata ada cerita ini, terus akhirnya muncul bentuk, Pak. Ini, Pak. Nah, itu. Oke, selanjutnya dari Indah Parasanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Parasanti, mohon izin untuk bertanya, Prof. Kebetulan saya guru seni budaya dari salah satu SMA di Tangerang. Izin bertanya, model ekosistem inovasi industri kreatif salah satunya ada collaboration with universities. Kolaborasi dari industri kreatif dengan universitas. Apakah kolaborasi dari industri kreatif dengan sekolah sudah atau ada belum? Apabila sudah, bagaimana caranya agar bisa memiliki koneksi dengan industri kreatif sehingga karya anak-anak yang berkaitan dengan seni bisa dipublikasikan. Terima kasih. Ada belum yang dengan sekolah selama ini universitas berkolaborasi dengan industri kreatif? Ya, saya kira itu kan dalam dunia pendidikan ya Mas Ratun ya, tidak hanya universitas, sekolah juga bisa. Saya kok lebih cenderung begini, Bu. Bersama-sama ya, kolaborasi itu yang penting. Bagaimana dari sekolah misalkan peneliti seperti ini, penyair atau sastrawan masuk sekolah gitu ya. Ayo bersama-sama peneliti dengan dosen, dengan guru-guru bersama-sama. Ayo membuat bagaimana membuat karya sastra yang berkaitan dengan industri kreatif. Saya kira itu kuncinya, kolaborasi itu. Kekuatannya di kolaborasi itu, Mas Ratu. Ya, ini langsung saja nanti Mbak menembusi Mbak Indah menembusi Prof. Novi. Kolaborasi. Wah, iya kan? Mbak Indah dari mana ya? Dari ya? Tangerang. Dari Tangerang, Bu. Iya. Maaf, mengajar di mana? Di SMAS Plus Permata Insani Islamic School, Ibu Prof. Iya. Kita saling komunikasi ya, saya kan juga di UNJ. Iya, Bu. Saya senang sekali itu. Saya senang kalau mengajak kolaborasi itu senang. Iya. Semoga bisa sekolah kami ya, Prof. Iya. Begitu Mbak Indah ya, nanti dilanjutkan. Sekarang dari Pak Bambang. Ya, terima kasih. Pak Bambang Suharnanto Susilo. PIK, ini apa? Produk industri kreatif, ya PIK itu ya, produk industri kreatif menarik sekali untuk dikembangkan. Animasi sangat dekat dengan dunia anak sekolah. Bahkan orang tua sekalipun, sedang cerita rakyat, folklore, legenda Nusantara sangat melimpah. Penanaman karakter bangsa bisa melalui animasi dengan mengangkat karya sastra rakyat. Dengan mengangkat sastra rakyat ini, karena sudah populer. Ada beberapa tadi disebutkan hasil animator. Bagaimana bila hasil animasi itu ditayangkan di media yang paling dekat dengan umum seperti ini, jadi konsumsi anak tidak hanya
Krishna India dan Upin Ipin Malaysia. Mungkinkah animasi Maling Kundang, Bawang Merah, Bawang Putih, Roro Mudut, Rono Citra, dan lain-lain? Saya tambahin sedikit ini informasinya bahwa Badan Bahasa tahun ini akan membuat beberapa animasi, kalau 30 berarti, kalau satu balai kantor satu animasi berarti 30 animasi dari yang mengangkat cerita rakyat atau cerita anak. Cerita anak akan dianimasikan oleh Badan Bahasa. Monggo Prof. Novi, Mbak, menanggapi. Saya kira bisa ya, apapun cerita rakyat, jangankan menjadi animasi, Bu ya, cerita rakyat diangkat menjadi cerita rakyat, katakanlah Sri Tanjung itu menjadi lakon Janger, menjadi kemudian lagu, itu sangat luar biasa. Apalagi animasi, animasi itu kan langsung ini ya, penontonnya banyak, berjubin, dan juga bisa menghasilkan keuntungan. Gitu. Saya kira bisa saja. Dulu pernah saya ini ya, ada riset bahwasanya untuk dia seorang dosen matematika MIPA, untuk mengajar matematika dia menggunakan animasi. Jadi animasi Taman Nasional Baluran. Jadi bagaimana sebuah kuliah, materi kuliah MIPA itu dibuat menjadi mengajarkannya itu melalui animasi lokal, yaitu dengan mengenalkan Taman Nasional Baluran. Ya isinya ya binatang-binatang untuk mengajarkan materi MIPA itu di Fakultas MIPA. Saya kira itu. Saya kira semuanya ya, Bu. Apalagi ini saya senang sekali. Ya. Ini jadi pada dasarnya kalau bisa ya kita buat satu ini grup. Ini kan ke industri kreatif. Saya kira Balai Bahasa Yogyakarta bisa untuk memulai ya. Bisa. Untuk ini para, saya kira para peneliti, para guru-guru, iya, tidak harus di Jogja saja kan? Benar, bisa seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi kita juga akan bekerja sama dengan Jogja Film Academy, miliknya Profesor Ridar Kandiadi itu, untuk membuat pelatihan menulis naskah film yang berasal dari sastra. Yeah. Jadi itu, jadi mereka industri film kadang-kadang kesulitan mencari naskah yang berbasis sastra. Jadi kita buatkan pelatihan supaya punya stok banyak, stok naskah film yang berbasis sastra. Untuk bahannya kadang-kadang mereka tidak tahu. Jadi penulis, para kreator film itu kadang-kadang juga mencari-cari sendiri yang idenya tentu berasal dari luar. Nah, kalau kita dari dunia sastra, kita sodorkan beberapa karya sastra yang bisa jadi sebuah film pendek misalnya. Seperti itu yang akan kita lakukan. Nanti dengan Pak Tomo juga kita ajak. Lagi pertanyaan di YouTube ini dari Mbak Nesya. Assalamualaikum Prof. Izin bertanya, saya Nesya dari UBD. UBD mana? Universitas BD. Maaf, dari mana UBD ini? Apakah kita sebagai akademisi bisa menciptakan produk industri kreatif seperti audio atau video atau hanya terbatas sebagai pengkaji produk-produk tersebut? Akademisi boleh tidak sih membuat industri kreatif video? Pertanyaannya seperti Betul. Itu, Bro. Iya, sangat boleh, Bu. Sangat boleh. Kita boleh kita menciptakan, membuat, juga memproduksi, kemudian menyebarkan, mengedarkan, juga membuat animasinya dan sebagainya, kaitannya itu ya, dari hulu sampai hilir. Nah, ini hilirisasi saya kira sangat boleh sekali, apalagi kita itu dia, misalkan membuat film animasi atau produk industri kreatif, kita mengundang berkolaborasi dengan kalau saya misalkan saya dengan dosen PSTF program studi film perfilman begitu, tidak mungkin saya sendiri kita membuat, mungkin saya konsep ceritanya begitu ya, diterapkan boleh ya, bagus ya nanti deh. Jadi itu kadang-kadang untuk ekranisasi itu mengalihkan dari sastra ke dunia film itu kan sangat berbeda jenis naskahnya, yang pandainya dari mana itu agak kesulitan kalau
murni diambil dari karya sastra tanpa ada mediasi dari naskah film. Baik, Bapak Ibu. Mas Ratun, ya. Siti Gomo. Wah, Siti Gomo. Siti Gomo bicara langsung saja, Demo. Iya. Silakan. Risetnya tentang industri kreatif dia. Nah, Mbak Siti Gomo tadi tanya, gayanya mahal saja, bagaimana caranya sebenarnya murah itu intinya. Tapi kalau mau bicara sendiri, monggo, Mbak Siti Gomo. Bapak itu Mbak Esti, Pak Ratun, yang murah itu. Lalu juga, Mbak Siti Gomo juga saya lihatkan ya. Dan saya akan bertanya untuk Prof. Novini dari Mbak Siti Gomo. Bagaimana sebuah tradisi dikembangkan melalui industri kreatif dengan meminimalkan dana, tapi kaya akan kreasi untuk kemajuan dari tradisi yang ditepati. Campuran ini gimana? Saya nggak mau jawab, dananya dia banyak. Risetnya. Halo Pak Tomo coba Mbak lihat nih Pak Tomo, Pak Ratun. Ya, monggo Pak Tomo. Pak Tomo ini rajin menyebarluaskan informasi diskusi ini di mana-mana. Iya, dan mengajak pasukan banyak ini. Iya, terima kasih Pak Tomo. Ya, tadi saya merespon sedikit aja, jadi seperti iklan ya. Jadi iklan itu di Indonesia itu saya kira sangat banyak yang berbasis cerita rakyat ya. Jadi saya kebetulan menjadi salah satu penelitian saya juga mengenai iklan ya. Jadi banyak juga yang berbasis itu ya. Jadi misalnya, dan ini menjadi seri yang cukup panjang ya. Jadi katakanlah misalnya Jarum 76 itu ya. Jarum 76 itu kan menggunakan cerita rakyat 1001 Malam ya, Lampu ya, Aladin itu ya. Nah, dengan yang sudah sangat terkenal yaitu apa? Yang penting happy. Ya. Jadi di situ sangat sugestif sekali. Sudah rokok itu bisa membuat mati, membuat jantungan, membuat ini. Yang penting happy. Nggak usah mikir-mikir yang lain. Yang penting happy. Ini. Kemudian juga yang sangat mengesan itu ini. Apa ini? Sirup marjan itu ya. Sirup marjan itu kan ceritanya mengambil timun mas. Dan itu ternyata juga menimbulkan ya. Jadi pada akhirnya kan kemudian ketika raksasa itu mau tenggelam di dalam lumpur itu kemudian ditolong. Nah itu ternyata banyak ibu yang protes itu. Kok enak sekali itu ditolong, sudah mau ngejar-ngejar sampai lari terbirit-birit dan kalang kabut larinya, kok ditolong enak sekali itu ya. Tetapi sebetulnya di situ juga ada pesan yang sangat edukatif ya. Jadi bagaimanapun hidup bersama ya, kemudian Lebaran minum sirup bersama meskipun itu pesannya iklan. Hanya saya sangat terkesan itu karena ini. Jadi ada banyak merek iklan. Gitu? Tetapi iklan itu dibuat mengesan supaya ketika mau katakanlah misalnya Bu Novi mau membeli nanti menjelang Lebaran mau membeli sirup apa ya? Oh itu pernah di televisi ada itu yang ceritanya Timun Mas apa itu Marjan. Nah kan lalu membeli produk Marjan itu misalnya ya. Nah kemudian ada yang lain lagi yang lebih menarik lagi ini tadi yang tertarik pada iklan tadi yang luar biasa yaitu iklan rokok ya. Iklan rokok itu kan harus mengiklankan yang negatif. Bahwa menyebabkan mati, menyebabkan jantung, menyebabkan kanker, kemudian gangguan cairan dan sebagainya. Tetapi iklan itu tetap hidup terus ya. Nah dan kemudian ternyata dari beberapa pernyataan itu saya melakukan wawancara dengan beberapa perokok itu ternyata mereka merokok bukan karena iklan. Jadi iklan itu hanya sekedar mengingatkan bahwa oh masih ada produk rokok itu. Hanya mengingatkan saja, tetapi itu tidak menyebabkan orang menjadi tidak merokok lalu menjadi merokok. Ini hasil wawancara saya baik yang muda maupun yang sudah sepuh. Ya. Terima kasih. Mungkin ini tambahan saya. Kemudian juga saya melakukan penelitian kebetulan di daerah Mangir, yaitu mengenai Pangeran Wonoboyo. Nah itu juga menjadi produk industri kreatif yang luar biasa itu ya. Jadi
di samping menjadi nama jalan, kemudian juga ada namanya Gudeg Pembayun. Gudeg Pembayun, anehnya itu gambarnya itu bukan gambar Putri Pembayun, tetapi gambarnya Pangeran Wonoboyo. Ini kan menarik. Kemudian ada merek batik Pembayun. Kemudian juga ada cerita rakyat mengenai Pembayun. Kemudian juga saya baru saja membaca ada novel yang ditulis oleh Pak Joko Santoso, itu Sihir Pembayun. Ya. Saya enggak tahu ini padahal karakternya seperti itu, tetapi kok tidak ada protes dari keraton. Mungkin nanti bisa kita bahas bisa. Terima kasih Pak Latun. Bu Nur. Terima kasih Pak Tomo, terima kasih. Kita sudah pukul 21 rupanya. Ya. Ini ada dari NTB satu lagi. Prof, kami di NTB kaya dengan budaya lokal yang dapat dijadikan industri kreatif. Kalau cerita rakyat seperti Putri Mandalika dapat dikonstruksi dalam apa saja. Nah, ini Mandalika sedang terkenal ini pada cerita rakyat Putri Mandalika. Pas banget ini. Iya. Saya kira dengan motor GP langsung dia ya. Iya. Otomatis. Malah apalagi dengan Mbak Raranya ya. Saya sangat sangat apresiasi sekali dengan Mbak Rara itu. Ya, saya kira semua itu bisa Bu ya dibuat sekitar kita lokal menjadi sebuah industri kreatif dengan berbagai macam-macam versi tergantung apa yang mau untuk diinginkan dan diingini oleh masyarakat sana. Katakanlah kan tuh macam kita kan riset dulu andai cerita rakyat ini apa sih yang sesuai yang untuk ditransformasikan menjadi industri kreatif apa. Misalkan cerita rakyat Mandalika, Putri Mandalika sudah menjadi resort, awalnya menjadi nama resort, Mandalika akhirnya menjadi terkenal, kemudian sekarang menjadi acuan balap. Apalagi, nah, nanti bisa dibuat lagi Bu. Nah, ini itu tentu tidak mudah, tidak asal, tapi juga harus riset juga dulu. Kalau yang paling cepat pas karena banyak pengunjung gara-gara Mandalika menjadi ajang balapan ini, bisa souvenir Pak, bikin boneka gantungan kunci Putri Mandalika, boneka Putri Mandalika, ya kan ini ya. Kalau boleh tahu ya, kemarin waktu yang di sirkuit itu kok belum, saya tidak melihat kaos ya Pak ya. Kalau ya. Misalkan penontonnya memakai kaos bersama atau masyarakat sana. Masyarakat juga melihat ya, atau Pak? Iya, tidak ada. Jadi kaos Putri Mandalika ada putrinya naik motor GP, kemudian asik terus boneka Putri Mandalika sedang pakai motor misalnya. Itu sebagai industri kreatif memanfaatkan cerita rakyat. Iya. Okay. Atau kulinernya ulatnya itu ya, cacingnya itu ya. Oh iya. Cacingnya itu dibuat ini industri kreatif kuliner dengan bermacam menu, apalagi ada. Bayangkan misalkan ya menu dari bahan cacing ada aplikasinya, kita tinggal klik pesen kan bisa begitu industri kreatif. Tapi ya memang perlu riset awal dulu. Dendeng sapi Mandalika kata Mas Agus Budi Wahyu ini. Apakah bisnis literasi jadi tanggung jawab bidang sastra ataukah dilepas jadi bidang ekonomi kreatif? Nah ini, bagaimana ini Mbak Nadi? Bentar Mas Agus, saya akan membaca. Terakhir. Terakhir. Apakah bisnis literasi menjadi tanggung jawab bidang sastra ataukah menjadi bidangnya ekonomi kreatif? Saya kira kalau sudah menjadi tanggung jawab ini siapapun bisa untuk menanggungjawabi ya. Negara juga bisa, kita akademisi bisa, periset bisa, Bapak juga bisa begitu ya. Kalau memang ingin jadi suatu keberlanjutan, misalkan cerita rakyat itu menjadi kuliner, menjadi baju kaos atau misalkan udah menjadi YouTuber dengan cerita Mandalika misalkan itu juga tidak menjadi Balai Bahasa Jogja itu pernah Balai Bahasa Jogja itu pernah bertanya pada salah satu kreator dalam industri kreatif itu mereka memanfaatkan tiga model ya, satu murni dari sastra misalnya ada kata-kata bijak Jawa itu murni diambil. Yang kedua diplesetkan. Jadi dondong apa salah, apa bijak itu jadi dondong apa gitu diplesetkan. Yeah. Kemudian yang ketiga
terinspirasi oleh sastra kemudian membuat yang baru. Jadi ada tiga jenis seperti itu. Murni diambil dari karya sastra, yang kedua diplesetkan, dibelokkan di tengah-tengah, yang ketiga murni ide baru tetapi terinspirasi oleh sastra yang sudah ada. Itu yang di sini. Dan tidak harus penanggung jawabnya tidak harus negara kan ya? Iya, tidak harus. Bolehlah kita berkreasi sendiri. Ngerusak itu kadang-kadang malah menciptakan sesuatu dekonstruksi, ya. Mendekonstruk. Merusak yang sudah ada itu nggak apa-apa. Tapi dalam rangka kreatif, bukan untuk merusak benar-benar. Begitu Mbak Prof. Novi, saya pikir sudah cukup waktunya ya kita diskusi. Dan Pak Mulyanto, terima kasih sudah memberi kesempatan kami untuk berkreasi juga mengadakan 6 seri diskusi sastra bersama ilmuwan sastra. Dan terima kasih pada para narasumber yang sudah meluangkan waktu, pemikiran, dan ide-idenya memberi pandangan baru bagi baik para pelaku industri kalau malam ini, kemudian para pengkaji, para peneliti, kadang-kadang tercipta ide baru untuk meneliti ketika mengikuti diskusi pada seri yang 6 diskusi yang dilaksanakan di Balai Bahasa. Terima kasih Prof. Novika. Saya serahkan pada Pak Mulyanto lagi, Kepala Balai, untuk menutup seri 6 seri diskusi bersama ilmuwan sastra bersama Balai Bahasa Jakarta. Terima kasih dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah selesai Pak Ratun menjalankan 6 seri di bulan Maret. Mudah-mudahan berikutnya ada lagi seri-seri yang lain. Terutama kami sampaikan juga terima kasih kepada Prof. Novi yang pada malam hari ini sudah menyampaikan diskusi dengan sangat menarik. Terbukti banyak pertanyaan yang masuk, baik itu secara langsung maupun secara tertulis dari kolom obrolan, baik itu yang dari Zoom maupun dari kanal YouTube. Juga kami sampaikan terima kasih kepada 5 narasumber yang sebelumnya telah menyampaikan materi. Ini tadi juga hadir Prof. Dr. Ilham, ya, Dr. Muhammad Ilham. Kemudian mungkin Pak Dr. Aminus Salam, Pak Prof. Suwarno, kemudian tidak lihat yang lain ya. Yapi Taum, Pak Yapi Taum. Oh ya, Dr. Yapi Taum. Kemudian satu lagi siapa Pak ya? Pak Dr. Bani Sudardi. Ya. Kami sampaikan terima kasih semuanya. Kami sampaikan juga terima kasih kepada seluruh pandemen atau yang telah hadir selama beberapa kali diskusi ini, 6 kali diskusi ini. Pada saat-saat pertama itu jumlah pesertanya sangat banyak. Kemudian sedikit menurun, kemudian naik lagi, dan 2 pertemuan terakhir memang kami hanya terbatas pada 100 peserta, tetapi di yang melihat di YouTube itu cukup banyak, sehingga kita mohon maaf apabila dari sastra ini sangat terbatas. Masih banyak kekurangan yang kami miliki, sehingga kami sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan semua bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Amin. Dan kita akhiri seri diskusi ini dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Mul, terima kasih. Matur nuwun, Pak Novi. Ilham, selamat Mas malam. Tomo, sampai ketemu lagi, Mas Tomo. Iya, terima sampun, nyuwun pamit. Monggo, Pak Kento ya. Siapa Pak Made Yuas? Pak Suyase. Mas Made itu, itu Mandalika. Mandalika Pak Suyase. Mandalika tadi. Ya. Saya tunggu. Bulan Oktober masih ada, Bu. Oktober. Ya. Matur nuwun. Nggih. Halo. Nggih. Monggo, matur nuwun. Duh, Pak Made.